Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan sebuah redaksi solawat yang mendatangkan keriduan Allah secara kolosal dan menjadi penyebab terbesar terbukanya pintu ijabah selebar-lebarnya bagi doa-doa kita, yaitu redaksi solawat yang disebut solawat Unwanur Ridha. Redaksinya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatar ridha warda'an ashabihi ridha'ar ridha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat yang disertai dengan ta'zim kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, sebenar-benar solawat yang kau redoi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senangi, sebenar-benar solawat yang kau redoi dan paling membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang. Warda an ashabihi ridha ar-ridha, dan berikanlah keredoan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keriduan yang sempurna. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sawi Al-Khalwati Al-Maliki rahimahullah mengatakan, siapa saja yang baca salawat ini maka sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah Ta'ala salawat yang paling tinggi buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memohon kepada Allah Ta'ala meminta keriduan teragung buat para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta solawat yang paling Allah redoi buat Rasulullah, minta keriduan tertinggi buat sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqam kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat agung sekali. Sebagaimana kita ketahui, maqam sahabat, maqam suhbah adalah maqam yang tertinggi di bawah maqam kenabian. Karena para sahabat, mereka adalah orang-orang yang langsung bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau wali kelas manapun pangkatnya berada di bawah maqam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an mengatakan, jilpun minas sahabah afdalu min sab'ina junaid. Satu orang sahabat yang kelas biasa-biasa saja, begitu dia ketemu Nabi, iman langsung meninggal. Maqam kelas sahabat yang seperti itu lebih mulia dan lebih agung daripada 70-an orang yang namanya Junaid. Kita tahu pangkat Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dapat julukan Sayyidut Ta'ifah, penghulunya para ahli tasawuf, tapi beliau mengatakan puluhan bahkan ratusan Junaid enggak ada apa-apanya dibandingkan satu orang sahabat. Ini menandakan maqam suhbah, maqam yang sangat tinggi setelah maqam kenabian. Redaksi solawat Unwanur Ridha merupakan redaksi yang sangat agung karena di dalamnya mengajarkan kita kecintaan solawat dan sekaligus kecintaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah, yaitu cinta kepada solawat dan cinta kepada seada-adanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita baca dalam pembukaan maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda anis sahabah. Ya Allah, berikanlah solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah keriduan kepada seada-adanya para sahabat. Ini merupakan
akidah ahlus sunnah wal jamaah, tidak boleh kita mencela, menghina seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah mendapat kereduan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat Unwanur Ridha ini dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Ataupun boleh juga kita baca setiap salat fardu, setelah mengerjakan salat fardu kita baca 3 kali. Untuk amaliyah khususnya salawat ini dibaca 70 kali. Mau pagi, mau siang, mau malam boleh, satu tempat kita baca. Jangan dipisahin sama pembicaraan atau dipindah tempat lain. Kita baca dalam keadaan menghadap kiblat berwudu 70 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatar ridha warda an ashabihi ridha ar-ridha. 70 kali kita baca, setelah itu kita minta kepada Allah apa yang menjadi cita-cita dan hajat kita. Keutamaannya sangat besar berdoa setelah salawat itu. Dikatakan oleh para ulama, man qalaha sab'ina maratan ustujiba du'auhu. Siapa yang baca salawat itu 70 kali lalu dia berdoa, doanya bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen menikah belum ketemu jodoh, dagangan sepi, penyakit belum baik-baik, bisnis belum gul, tanah belum laku. Inilah keutamaan daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syinkiti dalam kitab Raudatin Nisrin mengatakan dalam sebuah bait syairnya, wa hiya mujabatun biqat'in aw bizan syafi'atun fima biha qadiktaran. Salawat merupakan ibadah yang mampu mendatangkan ijabah dengan pasti atau dengan sangkaan kuat, sekaligus membantu segala macam bentuk doa yang kita munajat kepada Allah Ta'ala ketika doa tersebut diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Ainur Ridha banyak dibuktikan keutamaan agungnya oleh para ulama, dicatatkan oleh para ulama dalam berbagai kitab mereka, disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nab'ani dalam kitab Sa'adatul Dharain fi Salati ala Sayyidil Kaunain. Disebutkan pula oleh Al-Imam Ahmad Sawi Al-Khalwati dalam kitab Al-Asrar Rabbaniyah. Juga disebutkan dalam kitab Al-Ittihaful Amajid Binafaisil Fawaid Al-Qadi Abu Munya As-Sakunji At-Tijani. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.